Mobusti, tetapi bukan Mibusti. Warisan leluhur orang Sadayana dalam bentuk budaya dan cagar budaya serta nilai-nilai kearifan lokal khususnya yang ada di Panjang. Pacaran yang ku dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati, tetapi bukan menyembah jasa dan peninggalan Prabu Borosmura sebagai Raja Soko Galuh terakhir yang telah menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam kepada rakyat dan keturunannya. Peristiwa Nyampu juga dapat dijadikan sebagai ajang festival budaya dan pesta rakyat dalam bingkai silaturahim, terutama bagi wargi keturunan, baik yang ada di daerah maupun wargi yang ada di perantauan. Kita semua sebagai ahli waris telah menerima warisan berupa pepagon, ajaran, falsafah kehidupan dengan cara oral dan tradisi. Falsafah ini dipadukan dari Galuh Pusaka, Galuh Purba, Galuh Madya, dan Galuh Akhir yang berpusat di Panjalu kini, di mana berkembangnya Soko Galuh Panjalu lahir. Alhamdulillah, Kabupaten Ciamis diwarisi para leluhur adat budaya anu luar biasa. Ribuan situs di Kabupaten Ciamis merupakan warisan para leluhur kita. Dan salah satunya adalah Nyangku, Nyangan Laku. Urang sadayana urang kemas supados langkung sae langkung majeng, sehingga Nyangku ye mangrupikeun salah sawios kunjungan wisata di tingkat nasional, oke, di tingkat internasional. Ngadongrak luar biasa kanggo kunjungan wisata religi, wisata sejarah. Waktu sarita upami telepat tahun 1885 habis ditugas di Panjalu sekretaris camat Kabupaten dan terus kesumpingan Bapak Presiden Pak Gus Dur. Ia mengurang adalah dimanfaatkan potensi-potensi anu ayah supados biasa dan kehidupan terutama warga masyarakat di Kecamatan Panjalu.
Terima kasih.